Halo, welcome back to Heatwave Virtual Show. Kita nge-remind sedikit ya, Heatwave Virtual Show ini adalah salah satu playlist yang ada di Heatwave Medius. Walaupun gak cepat-cepat banget putarannya, tapi kita masih mencoba tetap konsisten mengangkat band-band lokal. Dan sedikit kali ini kita mungkin agak lebih berbeda ya dari biasanya. Biasanya kita sama Isan Gendut, tapi Isan lagi kurang sehat. Jadi sementara kita masih pakai format yang begini dulu. Cepat sembuh Isan, supaya kita masih bisa tetap ngonten bareng. Dan ya, kali ini kita udah kedatangan, bukan kedatangan sih sebenarnya, lebih tepatnya kita yang ngedatengin. Ada 19, say hi 19. Halo. Mungkin boleh dikenalin dulu 19 siapa aja sekarang ini. Oke, sebelumnya kenalin kita dari 19, saya sebagai vokalis, bisa dipanggil Diki. Dan teman saya, silakan bro. Saya Egip, halo, saya di gitar. Halo, saya Eko sebagai keyboardist. Okay. Dan ada dua lagi, yang pertama itu basis kita namanya Rahmat Hidayat, biasa dipanggil Ade ya. Mungkin karena ada kemacetan di luar ya, agak telat datangnya. Dan nanti satu lagi dia ada basis di daerah, ada perlu. Ada di daerah, enggak loh sebenarnya, daerah ya, ada pokoknya keperluan di, enggak stay di Padang ya. Drummer kita yaitu Pandu. Oke, yang penting semuanya sehat ya. Sehat, aman ya. Alhamdulillah sehat. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh sama 19 nih, kayaknya kita lebih enak dengerin lagu pertama dari 19. Lagu pertama judulnya apa? Losing You. Losing You. Losing You. Oke, buat teman-teman please welcome, this is 19, Losing You. I've lost the taste of the kind of baby.
kami dari 19. Terus saksikan channel YouTube-nya Heatwave Medius. Nanti bakalan banyak lagi teman-teman band lokal Padang dan juga brand lokal yang bakalan kolaborasi sama Heatwave Medius. Keep support your local heroes. Oke, tadi itu Losing You dari 19, tapi sebelumnya ada siapa nih baru datang nih, boleh kalian dirinya dulu enggak? Ya. Halo, perkenalkan nama saya Ade, posisi sebagai bassist di 19. Oke, siap. Tadi Losing You boleh dijelasin dikit enggak 19? Cerita Losing You tentang apa sih? Diki deh kayaknya. Ya. Soalnya ini liriknya ditulis sama Diki apa pacarnya sih? Jadi gini, ini pengalaman pribadi sebenarnya. Losing You itu sewaktu ada masa di mana saya waktu itu kehilangan seseorang. Bener loh bro. Iya, jadi masa kehilangan seseorang di mana akhir-akhir dari masa percintaan kita, saya ditinggalin. Cuma yang meninggalkan itu bukan saya, tapi dengan sikapnya saya membuat seseorang meninggalkan saya gitu. Lebih intinya seperti itulah. Lebih ke cinta-cintaan berarti. Lebih ya? Ke cinta-cintaan ya. Oke. Berarti pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi. Oke, next gue bakal nanya, tapi bukan pertanyaan yang basic-basic kayak 19 itu artinya apa sih gitu segala macam, enggak kayak gitu, tapi gue lebih nanya ke keadaan yang sekarang. Yang sama-sama kita tahu kan kita masih di era pandemi nih. Era pandemi yang dimana teman-teman di kota lain pun masih sama, teman-teman yang bergerak di bidang kreatif termasuk band-bandannya masih sama, harus muter otak kayak ngelakuin virtual-virtual kayak gini. Kan kita udah mulai dari 2020 nih. Nah, termasuk band-bandannya di Padang juga kayak gitu nih. Yang pengen gua tanya adalah 19 udah bikin apa aja selama pandemi ini? Kalau buat bikin sesuatu sebenarnya sama sih sama anak-anak yang lain di daerah lain, teman-teman band di daerah lain pastinya ngejarnya di sosial media mungkin ya, yang nggak karena kita nggak bisa off air, jadi kita baru-baru ini mau nyelesain musik video kerja sama-sama Heatwave Medius gitu ya. Jadi itu yang direcord lagunya yang ini ya, Fly Away ya? Iya, Fly Away. Iya. Itu gimana proses video klipnya gimana? Dari meeting kah atau gimana? Kan kita sama-sama nih, kita bareng-bareng garapnya. Dari 19-nya gimana sih? Coba jelasin proses video klipnya gimana? Kalau untuk proses video klip, kita dari awal itu kan berawal dari ini, suatu event. Kebetulan ada pandemi, makalah terundur dan diundur, baru terrealisasi. Oh, gitu. Baru dalam waktu beberapa hari ke belakang. Baru ya? Yeah. Berarti bisa dibilang 19 ini band pertama yang bakal rilis di awal tahun 2021 ini ya? Ya nggak sih? Iya kan? Kayaknya. Bisa ya. Jadi. Bisa dibilang kayak gitu. Ya kita ngarepnya dengan kegiatan ini bisa nge-trigger teman-teman creator atau band-band di luar atau di Padang terkhususnya buat tetap produktif berkarya gak sih? Iya kan? Buat produktif tetap menghasilkan sesuatu sekecil apapun itu, dan jangan ragu buat nge-share itu di publik. Harapan 19 apa sih kedepannya? Ya yang pasti di ini adalah musik video pertama buat 19. Semoga ini jadi trigger buat kita buat tetap bisa terus berkarya, dan semoga buat bisa jadi trigger juga buat teman-teman di Padang dan daerah lainnya pun, karena intinya walaupun di kondisi pandemi kayak sekarang kita tetap bisa berkarya. Misalnya kayak bikin video ini walaupun effortnya beda dari yang lain, karena misalnya buat briefing pun kita di via online gitu ya kawan-kawan ya, tapi yang pasti kita tetap bisa berkarya gitu loh. Oke, siap, mantap. Emang kalau boleh tahu video klipnya bakal rilis kapan ya? Insya Allah itu tanggal 19 Maret. 19 Maret, berarti semenjak video ini tayang itu sekira-kiranya seminggu setelah ini ya? Seminggu setelah ini. Jadi buat teman-teman yang nonton jangan sampai ketinggalan, tanggal 19 Maret 19 Fly Away bakal rilis di digital platform di YouTube.
jangan lupa dipantengnya di Instagram. Instagram 19 apa? 19.band, 19.band. 19.band dan jangan lupa di pantengin di Heatwave Medius di Instagram juga dan YouTube-nya. Oke, next board closing kita bakal dengerin 19 dengan singlenya yang berjudul Fly Away. Oke, please welcome 19 Fly Away. Stronger till the end.